Sebuah dusun di Karanganyar mempunyai sebuah tradisi memainkan musik tradisional yang sudah membawa nama dusun tersebut di tingkat kabupaten. Permainan yang cukup tradisional tersebut setiap tahun diperbaiki dan dirawat oleh mereka. Permainan musik kretek khas Dusun Wates Desa Jatiwarno, Kabupaten Karanganyar merupakan alat musik yang menjadi andalan dusun tersebut. Mereka, para warga yang memainkan pernah menjadi juara di tingkat kabupaten. Alat tersebut dibuat dari bambu dan dimainkan bersama-sama dengan irama yang khas. Tiap tahun, alat itu dirawat dan jika rusak mereka membuat alat tersebut. Ini mas. Tadi saya sebelum ke wilayah ke arah TNMB, tadi sempat mampir-mampir ke wilayah, ternyata ada warga yang bikin alat tretekan. Jadi saya ikut mampir, ikut membantu, ternyata kemarin itu sudah ikut dilombakan, ternyata dapat juara. Nah, ini kebetulan tadi untuk warga sudah memperbarui alat-alat yang dia miliki, kan kemarin sempat ini agak rusak, ini sudah diperbarui lagi. Saya kebetulan mampir ikut membantu bersama-sama warga untuk membantu membuat yang baru lagi. Seperti saat anggota Kodim 0727 Karanganyar sedang melakukan kunjungan di daerah, mereka penasaran dengan apa yang dilakukan oleh warga dusun tersebut. Buat alat musik tradisional, alat musik tretek. Kalau ada Pak Tentara juga, Pak? Ya, ini kan tadi Pak Tentara lewat-lewat sini akhirnya tahu saya bersama warga membuat alat tradisional ini, alat tretek, yang kemarin pernah dapat juara. Terus, ini alat musik untuk apa, Pak? Untuk, ya ini, tradisional istilahnya, apa ya, budaya, agar tidak punah. Nah, jadi, bisa buat lagu-lagu religi buat pas hari kemerdekaan itu juga bisa. Ternyata mereka sedang membuat alat tretek yang sudah rusak dan memperbaiki alat tersebut yang sudah hilang catnya. Anggota Kodim 0727 Karanganyar itu langsung membantu mereka sebagai sikap kepedulian TNI terhadap warga masyarakat. Tim Liputan Cahaya TV.